Daftar peserta Piala Dunia U17 2023 yang bakal berlangsung di Indonesia sudah genap 24 negara. Uzbekistan menjadi negara terakhir yang masuk sebagai peserta Piala Dunia U17 2023. Posisi Uzbekistan tersebut didapatkan saat mengalahkan Arab Saudi pada perempat final Piala Dunia U17 Senin 26 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, ada 5 wakil Asia yang bermain di ajang tersebut. Mereka yakni Indonesia, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Adapun Indonesia baru pertama kali tampil pada Piala Dunia U17. Timnas Indonesia mendapat slot peserta lewat hak istimewa sebagai tuan rumah. Sementara dari Eropa juga ada 5 wakil. Israel tidak lolos kualifikasi Piala Dunia U17 2023 sehingga dipastikan tidak mengisi slot Eropa. Seperti diketahui, timnas Israel sebelumnya mendapat penolakan di Indonesia, sehingga Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya bergulir di tanah air dibatalkan. Adapun wakil-wakil Eropa tersebut yakni Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Lantas, siapa saja 24 tim yang siap merumput di Indonesia